place ceremony of Satya Vipajasila on Saturday, the 1st of October 2022, using this card. Ketua Acara Bendera memperingati Hari Kesaktian Pancasila Sabtu 1 Oktober 2022 siap dimulai. The Commander of Ceremony comes into ceremony. Pemimpin upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Rap! Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Terus!
Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan juang, marilah kita semua mengheningkan cipta. Hening cipta mulai. Reading the Constitution of Republic Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SSP Negeri 1 Merangin beserta para wakil. Yang terhormat Dewan Majelis Guru beserta staf tata usaha. Dan seterusnya, siswa-siswi yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Nah, kemudian kita masih diberi kesehatan untuk berkumpul melaksanakan upacara bendera pada hari yang berbahagia ini yang dilaksanakan oleh petugas OSIS. Ibu ucapkan terima kasih, walaupun tanpa latihan, tetapi kalian telah berusaha memberikan yang terbaik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada kakak-kakak kelasmu atau petugas OSIS.
Nah, seperti itulah hendaknya kepada yang lain. Seperti itu juga. Nah, itu gerakan G30 SPKI. Pernah mendengar? Pernah mendengar? Hanya mendengar saja, tetapi tidak mengerti apa itu G30 SPKI. Apa itu kepanjangan dari PKI, nak? Partai Komunis Indonesia. Nah, begini, nak. Dulu tepatnya pada tanggal 30 September 1965 itu terjadi pembantaian atau terjadi sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit, yaitu G30 SPKI, di mana pada waktu itu gerakan tersebut atau PKI tersebut, mereka ingin menghancurkan, mereka ingin mengobrak-abrik negara kita, terutama Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara kita. Pada waktu itu, pada malam itu, 6 jenderal dan 1 perwira itu mereka bunuh, mereka culik dan mereka bantai. Kemudian mereka masukkan ke dalam sumur yang mungkin kamu kenal dengan sebutan lubang buaya. Pernah dengar? Bisa kamu bayangkan kalau seandainya orang tua kita yang dimasukkan ke dalam, para jenderal yang dimasukkan ke dalam sana. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu mereka hendak menjatuhkan pemerintahan presiden siapa? Siapa? Soekarno? Ya, betul sekali. Mereka ingin menjatuhkan pemerintahan presiden Soekarno dan juga Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara kita. Anak ibu semua, kalian sebagai pemuda dan pemudi generasi penerus bangsa, satu pesan dari ibu, jadilah pemuda yang memiliki tekad kuat dan tangguh dalam membangun bangsa ini. Karena apa? Karena estafet, karena bangsa ini ada di tangan kalian. Kemana mau dibawa bangsa ini kalau anak ibu semua tidak bersekolah dengan baik? Pancasila bisa tertanam di dalam jiwa kalian, sehingga kalian bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang kuat di masa mendatang. Sekian amanat dari ibu. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian amanat pembina upacara. Sebagai pembina upacara pagi ini adalah Ibu Lili Novian Rika. Para penonton sekalian, acara ini dibumbui dengan melakukan parade, membawa foto-foto daripada korban lubang buaya untuk mengelilingi atau melintasi setiap barisan. Dan inilah foto-foto daripada pahlawan revolusi tersebut. Para penonton sekalian, Mayjen TNI Anumerta Sutoyo. Yang kedua, Letjen TNI Anumerta S. Parman. Berikutnya adalah foto dari Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Brigjen Anumerta Katamsa. Kemudian ini adalah foto daripada Letjen TNI Anumerta di Penjaitan. Foto yang keenam adalah Kapten Anumerta Pierre Tenden. Kemudian foto Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono. Demikianlah 7 foto pahlawan yang tidak mungkin dan mustahil untuk kita lupakan. Dan nilai-nilai itulah yang sekarang kita coba tanamkan kepada generasi muda untuk dapat memahami, menghayati betapa nilai-nilai ini harus mereka miliki hingga akhirnya nanti suatu ketika mereka pun menjadi pahlawan sebagai pengganti kita nantinya. Para penonton sekalian, tentu tidak lupa pula satu korban lagi adalah Ade Irma Suryani. Pembacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
dengan segala syukur bagi Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, serta dengan menyebut namamu ya Allah, kami berlindung dengan dari bisikan setan yang terkutuk. Ya Allah ya Tuhan kami, yang menguasai sekalian alam, kami menghadap dan menghadap ke wajah kehadiranmu dengan tunduk dan serah diri, agar kami senantiasa ingat dan mendapatkan petunjuk darimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh, sesungguhnya kami mengabdi hidup dan mati kepunyaanmu. Bimbingan, kami jalankan ke jalan yang lurus. Engkau ridhoi karena kami hanyalah hamba yang lemah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Tuhan kami, yang maha pengasih dan maha penyayang, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu, seperti kita menerangi bumi dan langit. Tuhan kami, yang maha pemurah, perkenankanlah doa kami, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan seluruh para pahlawan dan tidak terkecuali pahlawan revolusi ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salut dan hormat untuk 7 pahlawan revolusi. Pertama, Mayjen TNI Anumerta Sutoyo Siswono Wiharjo. Kedua, Letjen Anumerta Esparman. 3, Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. 4, Brigjen Anumerta Katamsa. 5, Letjen TNI Anumerta Penjaitan. 6, Kapten Anumerta Pyortenden. 7, Kolonel Infanteri Anumerta Sugiono. Dan tidak pula dapat kita lupakan seorang bocah yang telah menjadi korban, yaitu Ade Irma Suryani. Demikian seluruh rangkaian acara pagi ini dari Merangin, Jambi, bersama Asrinal DJ. Salam sukses untuk kita semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.